بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله عليه وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الحمد لله Rahimana wa rahimakumullah Jami'an wa Kesempatan yang indah Allah perjumpakan kita Di kali pertama Selepas Ramadan, selepas Bulan Syawal Dalam kajian rutin Bersama Majelis Taklim Al-Marjan Di Musola Al-Amir Perumahan Cahaya Kemang Pramai Jati Makmur Pondok Gede Bekasi ini Sebagaimana judul dalam flyer kita pada kesempatan kali ini yaitu hiduplah sesuai dengan selera Anda. Ya. Hiduplah sesuai dengan selera Anda. Hiduplah dengan sesuka hati Anda. Mengingat judul ini sebenarnya tak luput dari hadis Nabi SAW alaihi wasallam di antaranya hadis Abi Mas'ud Hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Uqbah bin Amr bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an Dia pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'd sesungguhnya yang didapati dari ucapan orang-orang di masa silam dari ucapan-ucapan para nabi yang menunjukkan kenabian di masa silam adalah jika engkau tidak punya rasa malu, lakukan semuanya sesuai kehendakmu. Ini yang kita kupas. Ya, hiduplah sesuka hatimu atau hidup sesuai dengan selera Anda. Tapi itu tadi kita harus lihat batasan-batasannya. Karena ada yang apa kita sukai, apa yang kita sukai Menyelisihi agama, kadang ada yang kita sukai, ternyata mencelakakan diri kita, mencelakakan, menjerumuskan dalam perbuatan dosa, atau menjerumuskan diri kita pada penyakit, pada diri kita. Makanya, Islam dengan syariat-syariatnya, identik syariat Islam ini mayoritasnya dengan hikmah kesehatan. Maka kalau kita terdeburi dari bangun tidur kita sampai tidur lagi, coba anda terdeburi. Berapa banyak sunnah-sunnah syariat yang diajarkan Allah melalui lisannya Nabi SAW itu untuk masalah kita. Baik masalah, masalah fisik, masalah psikis, Dijauhkannya kita dari syaitan Dijauhkan kita dari gangguan hewan-hewan yang berbahaya Yang berbisa Bahkan kalaupun ada Hewan yang berbisa pun sudah menyengat anda Sudah diajarkan oleh Nabi SAW Terapi-terapi mengobati sengatan Baik terapi yang bisa dipegang atau yang tidak bisa dipegang Contoh terapi yang bisa dipegang Contohnya Sebagaimana Nabi pernah disengat kala jengking, Nabi meminta air dingin dan garam. Air dingin untuk mendinginkan racun yang sifatnya panas, garam untuk mengikat racun yang sudah masuk dalam tubuh Nabi SAW agar keluar. Fa, yang tidak bisa disentuh, contohnya ruqyah. Contohnya ruqyah, Nabi meruqyah diri sendiri. Di bekas sengatannya dengan membaca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Juga masalah sikis. Bahkan Nabi mengkabarkan kepada kita ketika ada yang mengalami kesedihan untuk mengkonsumsi telbina. Tepung gandum yang identik dengan barley. Ya, fuadi huzni tepung gandum itu sebagai mujimma atau majemah dia punya tiga fungsi di antaranya mendinginkan panasnya orang yang sedang sedih kemudian merilekskan hati dia membuat hati dia lebih semangat coba bayangkan anda sedih punya masalah rumah tangga sedih ketika ditinggal orang yang anda cintai sedih ketika anda difitnah ya dan lain hal sebagainya kemudian rasa sedih ini menghilangkan talbina ini menghilangkan sebagian rasa sedih Wah, ini contoh dibimbingkan oleh Nabi SAW termasuk urusan baik medis atau non medisnya non medisnya pun dari masalah ain sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dari masalah sehir sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika dari bangun tidur sampai tidur lagi juga sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi mengkabarkan makarnya setan. Ketika Anda hendak tidur, setan menjampi-jampi Anda. Sambil setan melepaskan tali ikatan di tengkuk di leher kita Sambil dia berkata Alaikan towil Dalam riwayat Alaikan leil towil Bagimu tidur yang panjang Maka tidurlah Coba Ini dilakukan setan sampai tiga kali Kemudian kata Nabi SAW Barang siapa bangun dari tidurnya Kemudian membaca Doa, Alhamdulillahiladzi ahyana ba'da ma'amatana nushur, lepas satu ikatan. Kemudian dia berwudhu, lepas ikatan kedua. Kemudian dia salat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Fa'asbaha tayyiban nafs nasyita Maka esok harinya dia akan menjadi orang yang hatinya baik dan dia semangat. Sebaliknya, maka dia akan menjadi orang yang khabithan nafs jiwanya buruk maka selana dan akan menjadi pemalas coba semua sunnah sunnah nabi berdampak kepada juga baru bangun tidur bikin semangat besoknya apa nggak bikin semangat ada orang bangun tidur mukanya udah surem mukanya sudah masam kecut ya bangun tidur suami istri bangun udah mukanya nggak enak nah, jamian esok pagi esok harinya sudah nggak enak. Kenapa? Jiwa dia males, hatinya buruk. Karena masih ada ikatan-ikatan setan di tengkuknya, di lehernya. Sampai kemudian tidur lagi. Nah, mau urusan agama, urusan dunia, ternyata ada bimbingan Nabi SAW. Bedanya kalau urusan agama, ya, kalau urusan agama ini masuknya ibadah, kalau urusan dunia yang diajarkan oleh Nabi SAW akan menjadi ibadah. Hukum asalnya, Anda tidur mubah, tapi kalau Anda tidur mencocoki bimbingan Nabi SAW, ya dari mau tidurnya sampai ketika terjaga, dari tidurnya ketika mimpi buruk, diajarkan Nabi. Bagaimana kita? beramal, kemudian sampai bangun dari tidur, sampai setelahnya tidur lagi. Semua sudah diajarkan Nabi SAW. Kalau tidur kita hanya tidur, jadi rutinitas nggak bernilai pahala, nggak bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. <tuh> maka yang demikian apa? Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Apa baterainya habis kayaknya? Ini. Hmm. 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 Kaya Kenapa? baterainya habis. Diganti baterainya aja Bu. Saya ganti baterainya aja. Taip, kita lanjutkan. <coughs> Hukum asalnya tidur adalah mubah. Tapi kalau tidur anda, anda amalkan sebagaimana tidur ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, berarti. Kalau kita hidup sesuka hati kita dan kita nggak mau diatur, ya kita seperti akan seperti apa? Daun domba-domba yang tersesat, ya yang akan dihadang oleh serigala di tengah hutan, akan dimangsa. Nah, nggak tahu arah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya Allah utus yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan Allah berikan malu Nabi saw. cahaya. Kemana kita akan berjalan? Bukan hanya urusan agama, urusan dunia pun diajarkan dari tidurnya, dari makannya. Ya, kemudian uh, juga diantaranya lihat contoh bagaimana keluarga Nabi, bagaimana rumah Nabi sampai dibahas oleh Ibn Qayyim Rahmatullah Taala, bagaimana cara minum terbaik dari Nabi saw pakaian yang dibeli oleh Nabi SAW, semua sampai dibahas. Fa, ucapan idalam tashtahi fasna' masjid. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan apa yang kau inginkan sesuai dengan kehendakmu. Fa hadis ini hadis yang disampaikan ternyata para nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Dan malu adalah sebagian dari iman Malu sebagian dari iman Dan dia termasuk cabang-cabang iman Seandainya kita nggak punya rasa malu Kita akan banyak terjatuh dalam perbuatan maksiat Wah ini hadis yang azim hadis yang mulia hadis yang agung termasuk usulnya akhlak termasuk pondasinya akhlak Nah, hadis ini termasuk hadis yang fasih. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas, membawa hikmah yang begitu banyak. Dan ini termasuk dalam kategori jawami'il kalam. Yaitu kalimat yang ringkas, pendek tapi membawa makna begitu banyak. Membawa cabang-cabang agama dan ibadah yang begitu banyak sebagaimana disebutkan al jawahir al lu'luah Syarhal al arba'in an nawawiyah fa berkata ibnu al attar rahimahullah hadis ini adalah termasuk pokok yang agung bagi mereka yang mau mentadab burinya, mentadab burinya dan mengamalkannya dan ini termasuk ucapan kenabian dari nabi-nabi sebelum nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula ini dikatakan Ibnu Hajar bahwasanya ini termasuk kesepakatan yang ada pada ucapan para nabi ucapan para nabi dan termasuk anjuran para nabi. Anjuran para nabi kepada umat-umatnya. Dan anjuran ini sama sekali tidak pernah dimansuhkan. Tidak pernah dihapus. Tetap berlaku sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Kemudian Ibnu Rajab juga berwasiat dari hadis ini isyarat bahwasanya asar yang datang dari para nabi yang di masa silam menunjukkan mereka juga mempunyai sifat pemalu ya malu dengan Allah subhanahu wa taala ya juga malu jika lo malu kepada uh, manusia bukan diniatkan malu yang diartikan Malu kepada selain Allah ini yang diartikan syirik bukan atau riak bukan, tapi memang malu ini yang bermakna baik, yang bermakna baik. Rasa malu yang tidak terpuji adalah malu untuk menuntut ilmu, ini nggak terpuji. Merasa usianya sudah tua dibanding dengan yang lainnya yang hadir masih muda-muda, ya yang menyampaikan kajian juga masih lebih muda ya. akhirnya malu ini nggak terpuji ya termasuk malu yang tidak terpuji malu yang semacam ini akan menjauhkan dia dari ilmu akan menjauhkan dia dari ilmu dan ucapan ini terus turun menurun ya kepada para nabi kurun demi kurun Ya ratusan tahun, seribu tahun lebih, ribuan tahun dan demikian akhirnya sampai kepada Nabi SAW juga demikian. Sebagaimana disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Fa lam tastahi fasna ma syi'd. Jika Anda enggak malu, lakukan apa saja sesuai dengan kehendak Anda. Ini ucapan hadis ini atau lafaz hadis ini jika Anda enggak malu, silakan perbuat apa saja sesuai dengan kehendak Anda bukan berarti anda tambah disuruh untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak anda mau kehendak itu menyelisih syariat atau tidak menyelisih syariat bukan bukan demikian tapi maksudnya sebagaimana disebutkan ahlul ilm maksud dari hadis ini punya dua makna punya dua makna ya makna yang pertama bahwasanya perintah Nabi ini kalau kalian tidak malu lakukan apa saja sesuai dengan kehendak kalian. Perintah Nabi ini bukan berarti perintah untuk mengamalkan tapi perintah berupa ancaman. Tahdid. Ya, wal waid. Ancaman apa? Ancaman keburukan. Beda antara al waid sama al waad. Di dalam Al-Qur'an ini termasuk mukjizat lafat Al-Qur'an. Kalau al-wa'ad itu janji berupa kebaikan Seperti surga Kalau al-wa'id Janji, tapi berupa siksaan Beda ya Kalau al-wa'ad, alif, waw Ain, dal Ini janji kebaikan Tapi kalau al-wa'id Alif Lam, waw Ya, kemudian apa? Ain, ya Dal Ini al-wa'id itu janji berupa siksaan. Fa sini merupakan apa? At-tahdid wal wa'id. Wal wa'id. Di sini ancaman dan janji keburukan. Bagi mereka yang melakukan sesuatu sesuka, sesuka hatinya dan dia nggak peduli dengan rasa malunya. Sesuka hati malu nggak malu pokoknya terjang. Ya, malu nggak malu pokoknya dilewatin. Kemudian makna yang kedua adalah bahwasanya Nabi SAW amara bi makna al khabar. Bahwasanya Nabi SAW melakukan hal ini yang artinya apa? Pengkhabaran. Pengkhabaran. Sebagaimana dimaksudkan yaitu barang siapa yang nggak punya rasa malu Ya, dan dia melakukan segala sesuatu nggak peduli dengan rasa malu, maka dia tercegah diri dia, uh, apa dia tidak tercegah dari diri dia dari segala keburukan-keburukan yang disebutkan larangan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjatuhkan diri dia dalam perbuatan keji dan mungkar. Gara-gara gak -gara -gara punya rasa malu, maka nggak ada yang mencegah diri dia dari kemungkaran, kemungkaran, kekejian, kekejian. Ya, fa ini rahman rahmukumullah jamian. Contoh terkait urusan urusan maksiat, dia sudah nggak malu lagi untuk berbuat maksiat di hadapan Allah. Dia merasa nggak dilihat, dia merasa nggak dipantau, dia merasa malaikat mungkar dan nakir nggak mencatat perbuatan dia. Nah, kemudian ketika berbuat maksiat juga demikian, bukan hanya sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Berbuat maksiat terang-terangan sudah nggak malu lagi. Sembunyi antara dia dengan Allah, dia merasa nggak diawasi maksiat. Maksiat sembunyi ini masih mending. Yang berikutnya maksiatnya dipamerin ya ini sudah nggak punya rasa malu. Wah bahkan dosa kecil kalau dipamerkan akan berubah menjadi dosa besar. Karena dosa dia akan membuat orang lain ikut-ikutan berbuat dosa seperti dia. Dosa kecil kalau dientengin bisa berubah menjadi dosa besar. Dosa kecil kalau diulang-ulang juga bisa menjadi dosa besar. Nah ini makanya harus diperhatikan. Fa subhanallah dalam tasdahi fasna mahsyid. Kalau enggak malu, lakukan apa saja yang ingin Anda lakukan. Ya. Wah, ini sekali lagi ancaman. Ya udah, kalau kamu enggak punya rasa malu, silahkan deh. Kamu mau kamu mau apakan diriku misalkan kamu kau mau fitnah aku silahkan itu selanya. Kalau enggak punya rasa malu, padahal kita enggak berbuat perbuatan yang dia tuduhkan, dia dengan enggak merasa enggak punya rasa malunya, enggak punya bukti, dan dia terkenal tukang fitnah disebarinlah aib anda misalkan udah fasna masjid ya aku hanya punya Allah misalkan ya fa ini rahmanah dan mukmin jamian kalau nggak punya rasa malu mungkin manusia terang terangan meninggalkan sholat yang laki laki sengaja nggak sholat di masjid bahkan nggak sholat juga di rumahnya nggak punya rasa malu nah fa ketika terkait dengan puasa di bulan Ramadan terang-terangan dia nggak puasa. Isna masyid, silahkan. Ketika orang sedang zakat mal, orang sedang zakat fitr, dia sengaja nggak zakat. Padahal harta banyak. Ya sudah, silahkan apa yang kau lakukan. Dia seumur-umur nggak pernah tahu tanah suci Makkah Madinah. Umroh pun gak kepingin. Gak malu dengan orang-orang yang sudah ibadah. Nah, umrah. sedangkan dia sudah keluar negeri kemana-mana, sudah ke Texas, sudah ke Belanda, sudah ke Inggris, maka Madinah nggak tahu. Kemudian haji juga demikian, Fadia nggak malu, dan yang naasnya dia nggak malu kalau dia bodoh. Nah, dia nggak tahu perkara salat yang dibimbingkan Nabi, puasa yang dibimbingkan Nabi, ya, Ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dan syarat berikutnya, ibadah tersebut harus ikhlas. Dia nggak tahu dan nggak malu. Asal mula ini semua bermuncul, bermunculan dari mana kebodohan diri dia, dan tidak punyanya rasa malu. Fa akhirnya, dia masuk dalam segala kemaksiatan. Dia nggak peduli makan uang haram. Ya dia nggak peduli makan binatang yang diharamkan dan nggak punya rasa malu minum yang diharamkan dan nggak punya rasa malu dia nggak peduli ya bahkan pacaran atau naasnya sampai zina sampai tanda-tanda hari kiamat diantaranya wanita dan laki-laki yang zina di pinggir jalan dan sudah banyak didapetin bukan hanya di Indonesia lafadz hadis ini bukan hanya untuk Indonesia, yang ada di muka bumi. Kalau di Perancis, ya itu sudah lumrah. Di Eropa, di negeri Barat sudah lumrah terjadi. Fa ini jamian, rasa malu sudah nggak ada. Ya, untuk mendatangi perintah Allah, dia sudah berat, nggak malu lagi. Ya, untuk mendatangi maksiat, dia enteng sekali mendatangi maksiat dan gak punya rasa malu. Dan ketika seseorang rasa malunya sangat lemah, maka saat itu sebenarnya dia dalam keadaan lemahnya iman. Kenapa? Karena aliman yazidu wa yazidu Karena iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan taunya salah satu tanda iman seseorang bertambah? Ketika dia punya rasa malu. Ketika dia punya rasa malu Kapan taunya dia iman berkurang ketika dia gampang berbuat maksiat, nggak malu dengan Allah, nggak malu dengan manusia. Gampang sekali. Wah ini termasuk mulai lemahnya iman dia. Fasna masyid. Silahkan apa yang anda lakukan, silahkan. Ini urusan agama. Termasuk urusan agamanya. Kalau kita perhatikan urusan dunia, Ya, kita kembalikan urusan dunia di antaranya urusan makan. Kalau Anda nggak punya rasa malu, ya silakan makan yang haram-haram. Silakan makan uh, yang menjijikkan. Silakan makan harta yang haram dari uang riba. Silahkan makan yang haram-haram dari hartanya anak yatim. Kalau nggak punya rasa malu, udah anak yatim nggak punya bapak ibu, masih dia makan. Nah, alasannya rumah yatim. Tapi apa? Dia mengambil hak anak yatim yang memang memang bukan hak dia. Fa, kalau nggak punya rasa malu, ya silahkan. Di antaranya apa? Kalau memang nggak punya rasa malu, silahkan di antaranya Anda uh, makan makanan sesuai sesuka hati Anda diobral uang Anda, silahkan. Jangan dipikir di perut kita nggak ada yang membadir. Kata para ulama, ketika kita makan berlebih-lebihan, ya, ketika kita makan berlebih-lebihan itu juga termasuk mubadir. Kenapa? Karena tubuh nggak membutuhkan. Tubuh sudah nggak perlu makan sampai terlalu kenyang banyak. Pertama, tubuh nggak butuh. Kedua, sebenarnya anda sedang meracuni diri anda. Ketiga, makanan tadi akan numpuk di tubuh, menyisa dan akan menjadi racun nah fah makanya jangan biasakan banyak ngemil banyak makan malah lebih baik dikasih orang yang kelaparan ditumpuk di tubuh diri kita sendiri ngikutin syahwat kita ya makan terus sampai kenyang padahal kiri kanannya banyak orang yang kelaparan tetangganya banyak yang miskin nah fah makanya Subhanallah Nabi saw juga berwasiat kata Nabi saw Syiraru ummatil ladina Syiraru ummatil ladina Ghada bin na'imil ladina Ya'kuluna alwana ta'am Termasuk umatku yang buruk adalah umatku Yang makan makanan terlalu banyak Warna-warninya Nah, kalau nggak punya rasa malu Udah, makan semua, masukkan perut anda Nabi juga bersabda Al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin Wal kafir ya'kul fi sabati am'ain Orang mukmin kalau makan pakai satu perut, Sedangkan orang-orang yang nggak mukmin, orang nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau makan pakai tujuh perut, hmm. kalau nggak punya rasa malu silahkan. Sampai orang-orang di masa silam, orang yang perutnya besar dijuluki Abul Butain, orang yang punya dua perut. Nah, subhanallah juga Allah berfirman di antaranya. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman, ya mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW merasakan nikmat dunia, merasakan makanan yang mereka makan seperti binatang ternak, ya merang udara segar, makan minum, tapi mensekutukan Allah, tapi nyakitin Allah, tapi memusuhi Rasulullah SAW. Nah, harusnya dia bersyukur. Ini dari sisi maknawi dini. ini, adapun dari sisi duniawi ya zahir yang nampak seperti hewan katakan seperti sapi, sapi makannya banyak perutnya sudah buncit tapi selama melihat padang savana rumput hijau dia terus mengunyah. Juga di antaranya Nabi saw juga ee, bersabda. Uh, kata Nabi SAW bihas Adam ukulatin hatta nasulbah cukuplah anak Adam itu makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak udah cukup kalau nggak malu silahkan mau makan 5 piring 10 piring ya silahkan nah sedangkan banyak orang membutuhkan kemudian juga diantaranya antaranya uh, juga sabda Nabi SAW ya sabda Nabi SAW yang mengingatkan akan pentingnya kita memperhatikan makanan kita ya diantaranya orang-orang yang makan terlalu kenyang bahkan Nabi bersabda di hadapan Abu Juhaifah yang Abu Juhaifah waktu itu makan sendawa dengan keras ya, Eh uh, gitu ya. Satu kali dibiarin ya. Kemudian Dua kali dibiarin Ya Kemudian tiga kali Baru Nabi SAW Akhirnya Bersabda Apa sabda Nabi SAW Ukfuf anna jusha'ak Cegah sendawa kamu Dari kami Ini termasuk bimbingan Coba hanya urusan sendawa dibahas oleh Nabi. Menunjukkan orang sendawa dengan keras itu nggak sopan. Anda makan berjamaah di restoran. Ya, ada ibu-ibu satunya biasa sendawa. <tik> Suaranya dia bikin nafsu makan orang sebelah hilang. Aromanya nggak enak dicium ngelihat modelnya orang sendawa udah nggak enak enak banget wah udah berhenti makan dah coba bahaya bagi yang lainnya ya makanya Nabi melarang anda mungkin sendawa dengan keras silakan sendawa sendirian nggak ada yang dengar sebagian ulama memper memperbolehkan ya di kamar sendirian suami lagi keluar anak-anak keluar air nggak ada menjauh ya perutnya kembung ya Lewat bawah, buang angin. Lewat atas, sendawa. Kalau nggak dibuang, biasanya muncul vertigo dan migrain. Jadi, obatnya dia dibuang aja anginnya. Itu juga nikmat dari Allah. Anda bisa sendawa, bisa kentut. Kalau Anda nggak bisa sendawa, nggak bisa kentut, bisa pusing berat. Peran teman kami dari Jerman satu tahun nggak bisa kentut. Pergi ke Jerman, akhirnya dioperasi. Apa yang dioperasi? Kepalanya kenapa? pusing berat. Ya, padahal obatnya gampang. Nabi sudah bersabda ketika ditanya apa itu pusing oleh orang badu, Nabi menjawab apa? ya dari dari Pusing adalah angin numpuk di kepala dan menekan saraf. Coba, ini hadis Nabi. Kata Syuuti pusing ada 20 jenis. Ini salah satu pusing ini yang masuk dalam kategori hadis Nabi saw angin numpuk di kepala. Makanya Anda yang punya vertigo, migrain, punya sakit mah, berarti vertigo migrainnya gara-gara gas dari sakit mah Anda. Anda nggak punya sakit mah, tapi pola makan ngaco. Sering satu sifat, panas lembab ketemu panas lembab. Contoh, ayam ketemu nasi. Ya, panas lembab ketemu panas lembab, akhirnya timbul gas uap panas lembab gas uap panas lembab ini naik dari pencernaan bawah, pencernaan atas sampai masuk di tenggorokan, kemudian masuk di tulang-tulang, tembus ke mata. Kata Suyuti, ini bikin mata lembab. Makanya orang-orang yang punya masalah glukoma, hati-hati pola makannya juga diperhatikan. Uap dalam perut akan menambah tekanan bola mata dia. Bikin mata cepat merah dan banyak berair. Kemudian gas yang ada di perut akan diisep oleh pembuluh darah yang nempel di usus. Di bawah lewat peredaran darah, darah bukan hanya membawa nutrisi, oksigen, tapi darah juga membawa gas uap yang beracun dari perut Anda. Belum lagi setan yang keliling lewat pembuluh darah Anda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan semakin Anda banyak makan, darah Anda akan semakin kotor dan juga setan pun ikut berkeliaran. Makanya kata para ulama, orang yang kebanyakan makan akan berdampak juga kepada iman. Di antaranya apa? Qasawatul qulub, hati semakin keras. Coba. Banyak makan bikin penyakit fisik, bikin penyakit hati. Nah, qasawatul qulub, kata Al-Ghazali ditambahi Ibnu Qayyim juga Syafi'i, orang banyak makan akan meningkatkan syahwat al-furuj. Syahwat kemaluannya akan naik. Kemudian syahwat al-mal, syahwat cinta harta naik. Kemudian syahwat al-jah, syahwat cinta kedudukan naik. Coba. Ternyata makanan berdampak kepada iman. Di lam tastahi fasna ma Kalau Anda enggak malu silakan. Lakukan apa apa Anda lakukan. Udah makan terus, kebayang kalau orang makan terus ngemil terus. Nah, Fa subhanallah rahmanahumakumullah jamian urusan agama kita nggak usah bicara lagi karena memang jelas ini urusan agama. Kalau nggak punya rasa malu silahkan. Ternyata urusan dunia juga demikian akan berdampak juga kepada iman. Fa subhanallah rahmanahumakumullah jamian Nabi saw juga menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 67 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك Allah berfirman dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka nggak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir diantara keduanya secara wajar jadi kalau infak nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kanan infaknya berlebihan. Ini hati-hati juga bagi anda ibu-ibu. Kadang ibu-ibu menuntut suami untuk memberikan nafkah sebulan yang begitu banyak memberatkan suami. Ya urusan resep glowingnya, urusan mallnya, urusan travelingnya, setiap minggu liburannya hati-hati ya sedangkan si suami anda lihat suami itu paling berat untuk menolak permintaan anda anda minta apa dia berusaha dengan keras akhirnya sampai suami apa berlebihan memberikan infak kepada anda infak terbaik seorang suami adalah infak kepada keluarganya anak istri itu yang terbaik tapi nggak boleh juga infak suami berlebih-lebihan Ya kalau anda orang yang sederhana, suami ngasih harta yang banyak, bilang Mas, ini sudah cukup untukku Mas. Ada nggak kayak itu? Seribu <laughs> satu atau mungkin sepuluh ribu satu? Subhanallah, kewajiban suami menafkahi anda hanya urusan pakaian, makan, minum, selesai. Itu wajib. Nggak ada kewajiban khusus membelikan anda sandal bermerek, tas bermerek ya jilbab bermerek ini penyakit Jabodetabek <Glalu> coba anda pergi ke kampung coba anda pergi ke Yaman coba anda pergi ke Palestine anda akan semakin menundukkan kepala anda nah, wah ini anjuran dari Allah <-h> <su67> gaan, <Sella> kalau suami menginfakkan harta kepada anak istri juga nggak boleh berlebihan kepada orang lain selain anak istri nggak boleh berlebihan maksimalnya sepertiga. Udah sepertiga udah banyak. Ya, jangan sampai berinfak kepada orang lain tapi anak istri kelaparan. Ini berarti ekstrem kanan. Ada yang ekstrem kiri sama sekali nggak mau infak. Wayak aidiyahum dan mereka memegang hartanya di tangan mereka, dipegang. Nggak mau diinfakkan. Kalau urusan perut dia nggak peduli berapa bayar uang untuk urusan makan. Nginep hotel nggak peduli. Ya beli pakaian nggak peduli. Mahalnya kayak apa. Tapi untuk urusan idul adha sebentar lagi idul adha. Tanya ke suami, mas kambing itu yang paling murah berapa mas? ya <laughs> Allah ini penyakit betul. Ya malaikat itu turun sampai ada malaikat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi. Allahumma a'ti, Allahumma a'ti, munfiqan khalafa. Ya Allah berikan orang yang infak ini ya Allah ganti yang banyak, ganti yang lebih baik. Ya, kemudian yang malaikat satunya berdoa, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan orang yang pelit kekir ini ya Allah yang menahan hartanya kecelakaan bagi dia, malapetaka bagi diri dia. Nah. nah mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan kata Abu Hurairah dari Nabi SAW dari Imam Bukhari, sama sekali harta yang anda infik, infakkan sama sekali nggak akan berkurang. Untuk resep jadi orang kaya, resepnya lihat Abdurrahman bin Auf. Ya, nggak pengen hartanya diinfakin, dibalikkan sama Allah lebih banyak lagi, diinfakin lagi, dibalikkan lebih banyak lagi. Kumullah, jamian. Kalau nggak punya rasa malu, udah jadilah orang pelit. Nggak ada satupun dari kita yang seneng sama orang pelit. Subhanallah kebiasaan ketika kita di Arab diajarin akhlak juga. Ketika makan aja rebutan neraktir. Ya kita lagi makan berjamaah bareng nih. Tiba-tiba satu orang pura-pura kamar mandi. Ternyata ke kasir. Bayarin dulu. Sekarang enggak ada di antara kita. Subhanallah lagi makan. Nunggu jangan pulang dulu. Nunggu yang berdiri dulu berarti dia bayar. La hawla wa la quwata illa billah. Nabi sudah bersabda. Ya. Kata Nabi SAW, Uh, kata Nabi SAW di antaranya barang siapa memberikan minum ya man man fil jannah barang siapa memberikan minum maka Allah akan kasih dia minum di surga ini cuma minuman loh ya belum lagi Anda neraktir belum lagi Anda ngasih makanan orang banyak Allah akan berikan Anda minuman nanti di jannah Dibalas. Kalau nggak punya rasa malu, silakan jadi lomba-lomba jadi orang paling pelit. Kalau nggak punya rasa malu, kalau nggak punya rasa malu, silahkan makan sendiri, nggak usah nggak usah aja orang lain. Termasuk ada di dalam hati, anda lagi makan sendirian. Ada teman datang, pura-pura nggak -pura tahu aja lah. Nanti saya ikut nraktir dia, ngajak makan dia. Kalau datang bedulan, rugi saya. Itu sudah tanda-tanda orang pelit. Nah. Dan dulu Syekh Mukbil rahimahullah Taala paling gak suka makan sendirian. Makanya sunnahnya disebutkan oleh para ulama makan berjamaah. Ya, yang lain mengatakan tidak sampai derajat sunnah, tapi melihat kebiasaan Nabi seringnya makan berjamaah. Bahkan Nabi saw pernah ditawari ketika di Mekkah, kota Mekkah, Nabi ditawari kebiasaan orang Quraisy Mekkah makan satu piring satu orang. Nabi nggak mau menerima piring mereka. Nabi akhirnya masuk ke jajaran orang yang orang yang dari penduduk dari Yaman yang satu piring berjamaah. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Taam Wahid Ya 9. Satu porsi makanan cukup untuk dua, dua cukup untuk tiga, tiga cukup empat, empat porsi cukup untuk delapan orang. Gak usah takut untuk abang gak kenyang, justru keberkahan di sini. Ketika Anda mendatangi kebaikan anda akan mendapati kebaikan yang lainnya. Ketika Anda makan berjamaah, mungkin enggak Anda makan berjamaah satu nampan, dimakan kira-kira lima orang sampai sepuluh orang. Mungkin enggak kalau Anda makan diam-diaman? Mungkin enggak? Aneh kan? Nah, sebagian ulama mengatakan bukan bagian enggak sampai derajat sunnah, sebagian mengatakan termasuk sunnah. Karena kebiasaan Nabi kalau makan sambil bicara. Di antaranya makan dengan istrinya, Nabi bicara. Ya uh, istriku, kamu punya cuka nggak nah, sambil bicara? Dengan sahabat makan sambil bicara, ya. Tapi juga pakai adab, jangan makanan numpuk di mulut sambil bicara. Oh dari mana? Dari mana. <laughs> nah, ketika makan sambil bicara, kemudian juga bahkan syariatnya orang Yahudi kalau makan diem dieman, maka kita selisih syariat mereka. Nah. Makanya biasakan kalau Anda melihat anak Anda mau berangkat sekolah, jangan Anda kasih piring, nak kamu berangkat sekolah nak, ini makan dulu nak, nanti bapak ibu terakhir. Salah. Ya, Anda makan bareng, bapak, ibu, anak, yuk makan bareng. Ya, Makan berjamaah, yuk duduk makan berjamaah. Sambil ngobrol. Seperti gayung bersambut, kebaikan demi kebaikan akan didapat. Nah, juga di situ kesempatan anda mentarbia anak nak makan pakai tangan kanan nak ya dan seterusnya fa ini rahmanan jamian fa sekali lagi idalam tashtahif asnagh syait kalau anda nggak punya rasa malu udah lakukan apa yang anda lakukan ya ke kita lakukan apa yang kita lakukan tapi kalau kita sudah hirah kita sudah punya ilmu akan melakukan kalau urusan agama pasti melakukan sesuatu amalan harus ikhlas dan tiba harus namanya ibadah ini syarat mutlak salah satu salah satu syarat nggak ada udah hilang dah dua syarat nggak ada ingin ini manusia paling jelek enam ada makanya kalau kita mendatangi amalan apa nama syait lakukan apa yang anda lakukan kalau urusan agama harus mendatangi dua syarat ikhlas dan tiba ya ini pasti dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tahu? Ya dalil yang menyebutkan. Kalau dia ikhlas tapi nggak sesuai bimbingan Nabi cara beribadah yang benar, berarti nggak diterima. Loh. Kok sotoy? Ya. Kok tahu nggak diterima? Memangnya kamu Allah. Hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari Imam Muslim lewat Imam Muslim menyendiri juga, "Man 'amila 'amalan laisa min amrina fa huwa raddun." Ya, Barang siapa melakukan suatu amalan yang nggak datang dari kami, maksudnya amalan agama. Bukan dunia, amalan agama. Maka amalan tersebut tertolak. Nah, dan hadis Nabi termasuk wahyu. Kemudian yang ketiga, ya, amalannya uh, apa tadi? Amalannya apa tadi? Yang ketiga, tiba sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Diterima enggak? Diterima enggak? Tidak terima. Yang keempat kira-kira siapa? Sudah ndak ikhlas, amalannya nggak diajarin Nabi. Nah, fine, ini perlu ditadaburi. Makanya dalam urusan agama juga demikian. Apa yang kita selerain dari urusan ibadah ini harus datangi syarat-syaratnya. Harus datangi syarat-syaratnya. Kalau Anda nggak mau mendatangi syaratnya, beramal sesuai dengan selera Anda, nggak perlu Nabi yang penting. Ya berarti nggak diterima. Atau anda melakukan amalan sesuai apa yang Nabi ajarkan, tapi sengaja nggak ikhlas, pinginnya pamer, ria, ujub, semua, ya, ya akhirnya nggak diterima. Nah, urusan ibadah. Ya, kalau anda ingin selera dengan ibadah yang anda lakukan lagi seneng senengnya, tetap datangi syaratnya. Nah, datangi syaratnya. Termasuk urusan dunia juga demikian. Ya, kalau anda kepingin selera, anda gak punya rasa malu, ya mau urusan tidur udah tidur terus. Mentang-mentang bulan Ramadan katanya tidurnya orang puasa ibadah. Tidur dari Ba'dal Fajr sampai sebelum zuhur. Habis zuhur salat zuhur. Tidur lagi sampai maghrib lah asarnya kemana? Jamak takdim. <silence> Kalau nggak punya rasa malu ya silahkan tidur terus. Nah, faini fa rahmatanumukumullah jamian ucapan hikmah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa <tuh> disebutkan oleh seorang penyair, idalam tasun herdon وَلَمْ تَخْشَى خَالِقًا وَتَسْتَحِي فَمَا <فَاسْنَعِي> Ya, jika anda tidak ingin menjaga harga diri anda dan anda tidak takut kepada Sang Pencipta dan anda malu dengan makhluk silahkan ya silahkan makanya malu kepada makhluk tapi nggak malu kepada Allah ini juga termasuk apa kriteria malu yang tercela. Kriteria malu yang tercela. Ya, dia malu berbuat maksiat karena manusia. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa? bisa terjatuh dalam ria. Bisa terjatuh dalam ria. Bah ini kita malu malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu karena Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang malu karena Allah sama malu karena selain Allah itu beda. Nah, kalau malu karena Allah betul-betul ikhlas, takut mau sendirian, mau orang banyak, dia tetap malu. Tapi kalau malu karena manusia, dia malu di hadapan orang banyak berbuat maksiat, tetapi ketika berduaan dengan Allah di malam hari, dia gampangnya berbuat maksiat. Makanya dalam satu syair dikatakan, "La takun fi khalwatika la takun ma'annas al kudus Wafi khalwatika iblis Kata dalam syair ini Janganlah anda ketika berkumpul dengan manusia Anda menjadi orang yang suci Tapi ketika anda berduaan dengan Allah Anda jadi iblis Sebenarnya kita nggak boleh menyamakan Seseorang menyebut seseorang dengan iblis Kalau dajjal masih boleh Itu si fulan itu dajjal, pendusta Masih boleh tapi kalau iblis nggak boleh, kenapa? Kata Syekhul Islam ini puncaknya lambang kejahatan nih. Puncaknya paling jahat iblis. Jangan samakan manusia dengan iblis, jangan sebut dia iblis. Kalau ada manusia betul-betul pendusta, perusak agama, katakan dajjal, sebut dajjal, tak mengapa. Tapi kalau iblis jangan. Jangan sampai kita di hadapan manusia, kita manusia suci. Karena di hadapan manusia, tapi kalau sedang di malam hari, ya istrinya tidur, atau yang ibu-ibu suaminya tidur Subhanallah ibu-ibu jam 12 malam ma mukanya bercahaya Ternyata lihat drakor ya. <laughs> Habis waktu nonton gitu-gituan Nah suaminya tidur Nah lihat dia wajahnya bercahaya Terus ujung-ujungnya bangun-bangun adzan fajar nggak ada sholat malam Masih mending adzan fajar Ada yang kebablas sampai jam 6 pagi Gara-gara ngeliat gini-ginian Fa ini dalam nak Kalau enggak ada, enggak punya rasa malu, udah lakukan apa saja yang ada lakukan. Ya, nah, enggak peduli dengan manusia, enggak peduli dengan Allah lebih lebih. Lakukan, silahkan Nah, ف, ini diantaranya dan dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah al-ula orang jahiliyah di masa-masa awal mereka itu betul-betul malu. Itu dulu ya di masa ula. Ini kemarin sekitar tahun 2004 ketika saya masih di e, negeri Yaman memang mereka terkenal malu. Ini ini kisahnya di masa jahiliyatul ula. Tapi di sekarang pun mereka masih punya rasa malu. Ya. Betul-betul asli mereka orang-orang Baduni masih terjaga. Satu ketika kami sedang berburu naik turun gunung. Hari Jumat libur, waktu itu lagi jogging. Kemudian naik turun gunung, turun pas turun gunung. Di bawah gunung itu ternyata ada goa, ada batu ditumpuk-tumpuk, ternyata orang badu tinggal di dalam goa. Masih ada orang seperti ini. Tinggal di dalam goa, wanitanya hijabnya rapet. Tapi mereka Ya belum tentu sehari sekali mandi. Ya, banyak orang badu sampai baunya bau kambing. Mereka pindah-pindah. Yang diminum tiap hari, yang dimakan apa? Daging kambing, susu kambing, zaitun, kurma. Ini makanannya betul-betul apa? Jauh dari makan minuman instan. Subhanallah, ketika turun kami turun kami nggak tahu kalau ini ditinggali ini orang. Tiba-tiba dari belakang ada yang ngokang senjata. Cedak, cetak cetak ternyata kita diancam suruh pergi kenapa karena ada wanita di, di situ ya mereka nggak mau wanita itu tersingkap dan dijamah orang manapun dijaga nah subhanallah uh, jamian mereka pun ketika mau proses persalinan ada yang unik unik dari mereka kalau mereka sudah Uh, sudah mulai kerasa his, rasa nyeri. apa yang dilakukan orang badu? si suami bawa istrinya, nanjak gunung, biar cepat pembukaan. biar pahanya kuat, jalur rahim juga semakin kuat, otot-ototnya, tekanan di perut semakin neken. suaminya bawa kambing, istrinya digeret di sebelah kirinya, nanjak di atas gunung proses persalinan langsung disembelih kambing makan kambing. Persalinan di atas gunung ini masih terjadi. Orang-orang Badu. Nah, fa rahimahumullah jami'an. Uh, orang-orang jahiliyah di masa silam dan bahkan contohnya Abu Sufyan sebelum Islamnya ketika Abu Sufyan waktu itu sebelum Islamnya sedang berada di hadapan Heraklius. Heraklius ini sebenarnya tahu tentang Nabi SAW, sampai pernah Heraklius ini, raja pada waktu itu, dia ini mengumpulkan menteri-menterinya dan pintu-pintu ditutup. Dia berkata, "Bagaimana menurut kalian kalau saya masuk Islam?" Mengikuti agamanya, Muhammad menterinya langsung kabur. Heraklius takut kalau dia masuk Islam, ditinggalkan oleh para pengikutnya, sehingga Heraklius gak jadi masuk Islam. Gara-gara enggan, akhirnya dia gak masuk Islam. Ya, ini pentingnya ya, Fa, subhanallah. Waktu itu Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, maka dikabarkan oleh Abu Sufyan dari jawaban-jawabannya dia yang dipertanyakan oleh Heraklius. Kalau ada orang sudah masuk Islam, ada nggak keluar di antara mereka? Kata Abu Sufyan, nggak ada yang keluar. Kenapa? Kuatnya iman. Apakah mengikutnya rata-rata orang miskin? Iya, orang miskin. Nah, fa subhanallah setelah itu dalam riwayat Imam Bukhari ini, kemudian datanglah hadis laulal haya min ayyathiru Kadhiban, dalam Bukhari, kalau bukan rasa malu yang ada dalam diriku ya yang membekas dalam hatiku niscaya aku ya akan berdusta dan aku akan berdusta kepadanya nah dan dusta ini suatu yang memalukan karena dia malu akhirnya dia nggak dusta Makanya berapa banyak di antara kita Allah selamatkan iman kita karena rasa malu kita. Kalau sudah rasa malu diangkat dari diri kita, kita akan terancam dalam apa? Dari maksiat, dosa kecil sampai bisa terancam pada kekufuran. Ibu-ibu dekat dengan laki-laki bukan mahramnya malu. Ya, sebaliknya laki-laki dekat wanita bukan mahramnya malu. Ya, ngelihat wajah saja malu menundukkan pandangan. Ya, makanya paling enak kalau kajian kayak gini nih susahnya enaknya nggak ada hijabnya mending baik kacamata plus. <laughs> Kabur lihat ibu-ibu nggak -ibu, tahu dah. <laughs> kemudian eh uh, Umar radhiyallahu an berkata, "Man qalla haya'u, uh, qalla wara'u, uh. wa man qalla wara'u uh, mata qalbu." Kata Umar radhiyallahu an Barang siapa yang rasa malunya sedikit Maka takwanya dia kepada Allah akan sedikit Ya, Barang siapa yang takwanya sedikit Maka hati dia akan mati Ya, Maka semakin kuat malu kita Disitulah menunjukkan iman kita semakin kuat Semakin hilang rasa malu kita Di saat itulah waroknya kita akan semakin lemah Ketika warok kita semakin lemah, akan menjadikan hati itu pertama jadi mati, ya, jadi sakit, kemudian akan mati, kemudian akan mati. Dan, ya, fa, Insya Allah yang terakhir, uh, sebelum kita tutup, ya diantaranya teringat dengan hadis riwayat al Hakim fil Mustadrak dari hadis Sahal bin Saad radhiyallahu an, jaa Jibril alaihissalam ilah Rasulillah sawal salam, ila rasulullah ya dari Sahal bin Saad bahwasanya Jibril alaihissalam uh, mendatangi Nabi saw dan berkata ya Muhammad ishma syid fa inna ya Muhammad hiduplah terserah apa yang kau inginkan dan sesungguhnya engkau akan mati ini wasiat malaikat Jibril kepada Nabi ya Nabi saw kalau disampaikan gini hiduplah sesuai keinginan kau Nanti lagi kau akan mati, akan meninggal. Ya Nabi meninggal tapi sudah dijamin masuk surga. Kalau Jibril datang kepada kita, hiduplah terserah engkau. Nanti lagi kau akan mati. Jibril jangan kasih tahu itu dulu, berat itu Jibril. Ya kasih aku tambah umur lagi, sampaikan kepada Allah tambah umurku Jibril. Aku nggak mau mati sekarang. Karena kita nggak tahu dapat surga apa enggak. Nah, fa wahbib man syid fa innaka

Dan cintailah siapa-siapa yang siapa engkau cintai sesuai dengan kehendakmu. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Makanya cintailah orang yang anda cintai sebelum anda berpisah. Kalau anda cinta sama suami anda, ya cintai dia. Suami anda nggak lama lagi akan meninggal. Anda nggak percaya? Suami suami anda yang di sini rata-rata meninggal lebih cepat daripada ibu-ibu. Sekarang sudah satu banding 40 setelah kasus COVID. Kata WHO, ya yang meninggal kemarin covid siapa rata-rata bapak-bapak ya dulu laki banding wanita satu banding 4 satu banding 10 sekarang sudah satu banding 40 dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ketika munculnya Dajjal nanti laki dan wanita satu banding 40 dan melihat satu banding 50 kalau WHO benar mengatakan seperti itu nggak lama lagi kiamat nih ya kalau anda mencintai suami anda ya manfaatkan hidupnya dia ketika dia masih hidup sebelum dia berpisah dari anda hadis Nabi saw ketika disebutkan para bidadari yang ngintip dari langit ketika anda memarahi suami anda mencela suami anda tidak melayani suami anda anda memukul suami anda apa yang disampaikan bidadari sambil ngintip di langit kau <tallakillah> semoga Allah memerangi kalian wahai istri-istri ya fa innahu dakhilun, suami anda adalah seperti tamu sebentar lagi suami anda akan meninggalkan diri kalian dan akan berjumpa dengan kami Coba. biar anda tambah sayang sama suami ya sebelum anda berpisah dengan suami anda berapa banyak kaum wanita ketika ditinggal suaminya bilang apa nak wallah nak demi Allah dulu ibu banyak berbuat dosa karena ibu sering menyakiti hati bapakmu belum lagi yang sholatnya nggak diterima Belum lagi yang minta cerai Belum lagi lisannya tajam Matanya Masya Allah melotot di hadapan suaminya nah, bu. Ini diantaranya Hidup terserah anda silahkan Cintailah orang yang anda cintai Sebelum anda berpisah Ya cintai dia sebelum anda berpisah Ya bayangin suami anda ya, Menikah dengan anda Dia kerja lelah semuanya dikasihin anda Hartanya Tempat tinggal dikasihin. Wah ini masya Allah. Kalau ada wanita makar, ini subhanallah. Ya makanya sering Nabi di dalam hadisnya menyebutkan penghuni neraka terbanyak wanita, pengikut dajjal terbanyak wanita, yang jadi tukang sihir rata-rata wanita, yang kufur nikmat rata-rata wanita. Coba. Ketika yang ketika uh, khutbah idul fitrah idul adha. Selesai khutbah, Nabi kemana? Ke barisan soft paling belakang, ngingetin wanita. Hadis tentang wanita lebih banyak daripada Nabi mengingatkan kepada kaum laki-laki. Kenapa? Sayangnya Nabi kepada kaum wanita. Nah, ini diantaranya: Silahkan, cintai orang-orang yang Anda cintai, cintakan Allah sebelum Anda berpisah. Ya, cinta dengan teman Anda, sahabat karib Anda. Sahibah, ya, cintai dia sebelum berpisah dengan Anda dengan anak Anda sebelum berpisah dengan Anda, dengan orang tua Anda sebelum berpisah. Kalau masih punya orang tua, itu sebenarnya warisan terbesar. Jimat kita itu. Ya. Bukan jimat yang artinya syirik, barang siji yang perlu dirumat orang tua kita, ya. Nah, sebelum berpisah manfaatin. Jangan sampai ketika sudah meninggal, ya Allah, nyesel dulu nggak birul waliden. Lah nyesel di belakang memang. Kemudian subhanallah dan lakukan amalan-amalan yang Anda inginkan karena amalan itu akan dibales oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya baik dibalas baik, kalau amalannya buruk dibalas dengan keburukan. Dibalas dengan keburukan. Al jaza min jinsil amal. Ya, al jaza min jinsil amal. Contoh, kalau Anda amalannya jelek terhadap diri Anda, disebutkan Ibnu Qayyim, Anda kebiasaan makan panas ketemu panas al -jaza min jinsil amal maka penyakit yang muncul pada diri anda penyakit yang sifatnya panas itu urusan dunia urusan di padang mahsyar kalau anda banyak berbuat amalan kebaikan sebelum beranjak ke padang mahsyar anda meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat mudah mengucapkan syahadat mudah mengucapkan la ilaha illallah alamat husnul khatimah meninggal di malam jumat siang hari jumat meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya masuk alam kubur dapat nikmat kubur dilihatkan kursi dia dari surga di padang mahsyar dia keringatnya nggak menenggelamkan diri dia di padang mahsyar nanti ada orang yang keringatnya karena matahari didekatkan satu mil di atas kepala kita ada yang keringatnya sampai menenggelamkan diri dia gara-gara apa maksiat dosa di dunia makanya al jaza menjinsil amal ada yang lewat surat al mustaqim ada yang lewat seperti kilat langsung sampai karena kebaikan dia. Ada yang lewat seperti orang naik kuda. Tergantung amalan dia. Ada yang merangkak. Karena amalan sedikitnya. Amalan baiknya sedikit. Banyak dosanya. Jarang dikasih musibah. Sehingga banyak dosa yang gak digugurin. Ya, padahal siratal al-mustaqim kebayang. adakum minasy'ar, Lebih lembut daripada rambut. wahadum Wa minas Lebih tajam dari pedang. Jangan bayangin surat atau mustaqim ada jembatan merah. Ini ada besinya, aspalnya ya, jalan putar balik. Kalau lagi pingin surga terus, pengen balik lagi ke padang mahsyar, balik lagi, enggak. Ini jembatannya kecil banget, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Masih di kiri kanannya ada kala besi-besi yang melengkung yang menyambar-nyambar. Kalau imannya kuat seperti bulan purnama menyinari dia, kalau imannya lemah bisa seperti kunang-kunang lampunya kecil hidup mati nggak tahu siratnya gimana. Mau pegang sirat tajam lebih tajam dari pedang. Mau pegang bisa patah tangan terpotong-potong ya lembut mata bisa nggak ngeliat subhanallah. Makanya al jaza menjinse amal. Kalau ibu-ibu nggak -ibu pengen fitnah di dunia, ibu-ibu di sini nggak pengen disakiti tetangga, ya nggak pengen disakiti suami. Gak pengen punya masalah dengan anak Gak pengen punya, punya masalah kehidupan nanti kalau sudah masuk surga. Di depan pintu surga, penyakit hati kita dilepas. Anda di sini ada yang pemarah, tukang hasad, iri, dengki. Saat itu di depan pintu surga udah hilang. Anda masuk, gak ada namanya head dan nifas. Gak ada batuk pilek lagi. Gak ada trimester pertama, juga gak ada mual-mual, morning sickness. Hamil aja gak ada, pengen punya anak, doa sama Allah, minta langsung kasih anak. Nah, nikmat. Ya, di sini kita nggak boleh potong jenggot. Ya, jenggot. Di surga nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Nah, wah nikmat. Di sini kita nggak boleh minum khamer. Di surga disiapin khamer yang rasanya enak banget. Apa-apa yang dilarang di dunia disiapin di jannah. Ya, di surga nggak boleh zina. Disiapin di surga bidadari yang banyak. Kalau ibu-ibu bilang, mas aku nggak mau kamu poligami Kamu boleh puli poligami nanti sama bidadari saja <laughs> Kalau di dunia kamu hanya milikku mas gitu. Nah Pak insya Allah ini saja yang bisa kami sampaikan ya. wah, juga dalam lafad hadis ini juga diantara yang sebutkan Syaraful mu'min qiyamuhu billail Mulianya seorang mu'min Enggak Mulianya seorang mu'min adalah dengan sholat malam Jangan tinggalkan sholat malam ibu-ibu Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu dua pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. seperti memotong rambut yang model jadi ada gambaran. Khaza. kalau nggak salah ada enam gambaran, seperti memotong rambut. Ya, contoh terutama, terutama ini pada kaum laki-laki banyaknya. Makanya, salon, salon pun tetap harus punya ilmu. Orang yang kerja di salon, apapun kita modelnya, semuanya butuh ilmu. Misalkan, khaza, seperti apa? Rambut di kanan kiri pelipis digundul, dibiarin atasnya ada rambutnya. Ini juga termasuk. Ya, seperti orang-orang modeng pang juga demikian. Ini masuk juga kategori itu. Jadi paling bagus cukur itu rata. Tidak terlalu beda banget antara satu sama yang lainnya. Ada yang belakangnya panjang. Ya, ada enam gambaran yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala wallahu alam bisawab ya ada yang lainnya maksudnya satu perut makanya sedikit nggak terlalu banyak tujuh perut makanya banyak banget makanya disebutkan hadis yang lainnya bihas bibni adam ukulatin hatta yukimna, hatta yukimna cukuplah anak adam itu makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak hadis riwayat Midi. dan kata Ibnu Qayyim inilah kebutuhan makan primer umat Islam fa in kana kalau pingin, pingin, memang pengen nambah maka apa Fasulusun itu Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, kata Ibnu Qayyim inilah kebutuhan makan sekunder kita. Ya, jadi Anda perlu luruskan mindset Anda. Sebenarnya untuk membuat anak Anda sehat ketika proses tumbuh kembang, nggak harus anak Anda yang masih proses tumbuh kembang dikasih banyak makan. Salah. Suami Anda yang kerja di luar, ya untuk sehat harus makan banyak, Pak. Ayo makan bagi yang banyak, Pak. Biar sehat, kerja biar semangat, duit banyak salah. Ibu-ibu ya. juga demikian. Mau siap ngepel, siap nyetrika, nyuci piring, nyuci baju, ya. Bukan harus makan banyak salah, tapi makan yang cukup. Kalau anda makan banyak, ada makanan yang numpuk akan jadi mubadir. Tubuh nggak membutuhkan, bahkan akan menimbulkan penyakit. Bahkan akan menimbulkan penyakit. Lihat sahurnya Nabi seringnya pakai apa? Bukan sahur banyak makan, bukan. Ya. Bukan berarti sahur pakai nasi haram makruh bukan, artinya juga jangan banyak-banyak. Dan kurma ini menunjukkan apa lebih efektif. Ya. Nabi mencukupkan diri dengan kurma. Makan pagi pun ada kurma ajwa. Buka puasa pun kurma rutab. Bayi baru lahir ditahnik pakai kurma. Ini diantara contohnya. Wallahu alam bisawab.

Makanan yang warna-warni apa maksudnya? Yaitu kebanyakan sifatnya. Kebanyakan sifatnya. Ya. Ini hadis disebutkan Syekh Albani rahimallahu taala. Misalkan Anda kalau makan cukup misalkan menghadirkan dua sifat panas dan dingin. Ini makanan Anda bahkan jadi obat. Penjagaan kesehatan Anda dan jadi obat bagi penyakit Anda. Kalau Anda kebanyakan makan, misal contoh ya, warna-warni terlalu banyak. Ini ada protein laut, ada Masya Allah, ada seafood, ya, ada ikan asin, cuek eteman, ya, ada ikan tongkol, ya. Kemudian juga Masya Allah yang dari darat, ya, ada bebek, ada ayam, ada kambing, ada kelinci, ada kuda, ada unta, ada rusa, ada tahu, ada tempe, ada telur, ada telur asin, ini namanya ke makan warna-warni terlalu banyak. Kalau dari sisi agama, pernah kami tanya seorang syekh, syekh profesor Dr. Adil Asubai, guru besar usul fikih di Riyadh, dia mengatakan kalau dari sisi agama, apa artinya? Dia menyombongkan diri dengan menu makanan yang ada. Terus selfie, cekrek. Masya Allah, ibu-ibu menu makanan saya hari ini, cekrek. Dari sisi apa? Uh, uh, iftikhar sombong pamer nggak boleh. Tapi dari sisi duniawi sisi yang dimaksudkan dohirnya hadis juga masuk. Artinya apa? Karena makanan yang terlalu warna-warni akan menimbulkan penyakit pada diri anda. Kekacauan hormon. Ya kemudian berat badan juga kacau, muncul penyakit. Ya, fa Subhanallah ini disebutkan oleh Ibnu Muflih di antaranya bahwasanya ini sama dengan apa? Anda menjerumuskan diri pada penyakit. Ya, sama dengan Anda mencelakakan diri sendiri. Wallahu alam bisawab. Ada yang lainnya atau cukup? cukup? Sepertinya ibu-ibu sudah -ibu pada gelisah, ya. Kayaknya cukup saja bu ya. Nah, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di lain kesempatan, insya Allah. Semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, ya. Semoga Allah jaga kita dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Semoga Allah jadikan untuk negeri kita pemimpin yang terbaik untuk Islam wal muslimin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri, Amin ya robbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, bihamdik.